Hai Siduletuber, kalian tahu mesin penjual otomatis atau vending machine gak guys? Ya, benar sekali. Vending machine adalah mesin yang akan mengeluarkan barang yang kita inginkan setelah kita membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas. Biasanya vending machine ini hanya tersedia untuk makanan ringan dan minuman saja. Namun sekarang, banyak yang mengembangkan teknologi vending machine ini menjadi lebih canggih loh. Penasaran? Yuk tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum, oke? Vending Machine Emas. Emirates Palace Hotel Bintang 5 memasang ATM bullion di lobinya sebagai mesin penjual emas permanen pertama di dunia. Mesin yang diberi nama Gold to Go ini menjual emas batangan 24 karat seberat 1, 5, dan 10 gram serta koin emas dari Kanada, Australia, dan Afrika Selatan. Pihak perusahaan mengatakan bahwa harga emas di Gold to Go ini sangat kompetitif karena tidak ada biaya staf untuk mesin tersebut. Vending Machine Sepeda. Dikenal sebagai dispenser sepeda, mesin penjual sepeda otomatis ini dapat ditemukan di beberapa kota di Belanda, utamanya di Eindhoven. Di negara yang gila bersepeda ini, mesin penjual otomatis menawarkan cara bagi siapa saja untuk menyewa sepeda selama beberapa jam. Hal ini memungkinkan orang untuk melakukan perjalanan singkat menggunakan sepeda tanpa harus membelinya. Setiap sepeda memiliki chip yang unik, sehingga dapat dilacak dan perusahaan dapat memastikan bahwa tidak ada yang mencuri mereka. Wah, canggih ya. Vending Machine Pizza. Jika kalian sedang berada di Jepang, sempatkan waktu untuk mencoba pizza dari mesin otomatis yang ada di kota Hiroshima ini. Penggunaannya pun sama seperti mesin penjual otomatis pada umumnya. Setelah memasukkan nominal uang yang sudah tertera, kamu hanya perlu menunggu 3 menit. Tapi karena dibuat dengan mesin, tampilan pizza ini tak sesempurna pizza yang dibuat oleh manusia ya guys. Tapi sangat membantu jika kamu sedang lapar tengah malam, karena mesin ini beroperasi selama 24 jam. Vending Machine Celana Dalam. Siapa sangka kalau barang seperti ini akan dijual dengan mesin penjual otomatis? Mesin ini dikembangkan di Jepang karena mendapatkan respon yang positif dari para warga, akhirnya muncullah vending machine ini. Kemasan yang disuguhkan oleh mesin ini cukup unik, sama sekali tak terlihat seperti celana dalam karena diletakkan dalam plastik berbentuk bulat seperti tempat hadiah mainan. Ada-ada saja ya. Vending Machine Mobil. Mesin penjual mobil Carvana adalah mesin penjual mobil otomatis pertama yang dioperasikan dengan koin di Amerika Serikat. Mesin penjual otomatis mobil ini akan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penggunanya. Untuk mengambil kendaraan yang dibeli, pelanggan mesti memasukkan nama mereka dan menjatuhkan koin ke panel kontrol mesin penjual mobil, yang kemudian menyala dan memulai proses penjualan otomatis. Mesin penjual kemudian mengambil mobil dari menara dan menempatkannya di trek, yang kemudian menggerakkan mobil melalui mesin hingga mencapai dan memasuki teluk pengiriman yang ditentukan. Wow, keren ya!
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.